tak baik. Baik. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri kamu, wahai Muhammad, adanya akhlak-akhlak yang mulia, yang agung. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad. Kalau Allah Ta'ala puji itu betul lah tuan-tuan. Mana nak cari akhlak macam Rasulullah? Hebatnya menjadi contoh teladan kepada kita. Kata Anas bin Malik, peluk Nabi lebih wangi daripada kasturi. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Nabi Muhammad kalau jumpa orang, dia dulu bagi salam. Pernah Rasulullah balik ke rumah, orang perempuan tahan Nabi Muhammad. Lamanya perempuan ni bercakap, sampai Adi bin Hatim daripada berdiri sampai duduk. Lamanya menyembang perempuan ni, nak mengadu kepada Nabi. Tak tahulah Muhammad, aku macam ni lah, macam ni. Nabi ni diam, tak cakap apa. Adi ni anak muda, daripada berdiri sampai boleh duduk, lama sangat. Nabi tak duduk pun tuan-tuan. Nabi dengar je. Seorang pendengar yang baik. Subhanallah. Kita ni pendengar yang baik sementara nak pilihan raya. Lepas-lepas tu tak ada lah, lah. Saya sibuk lah. Saya ada meeting lah. Buat temu janji 10 kali, batal semua. Nak pilihan raya ni, rumah segala orang panjat. Duk sila makan sekali, duk simpuh. Amboi, hebat. Dah dapat kerusi, haram. Tak ada lah. Rasulullah bukan macam itu. Rasulullah ni sampai nak masuk makan dalam mulut, tiba-tiba orang datang minta makan. Nah, ambil. Kata Rasulullah, aku pun tak makan lagi upah hari dah. Kerana peraki ni kata, saya dah tak makan sehari ya Rasulullah. Nabi dah nak ambil dah, bagi balik. Aku pun tak makan juga 2-3 hari. Sanggup korban untuk orang. Kalau kita terlalu dulu, assalamualaikum, ngam, assalamualaikum, baru orang datang rumah aja. Ya Allah tuan-tuan, macam tu pun orang sanggup hina Nabi. Macam ni punya baik Rasulullah pun tuan-tuan, orang duk kata lagi dekat Nabi. Dalam peperangan, dia yang ke depan. Dalam penyediaan perang, dia yang ke depan. Dibawanya cangkul, dibawanya apa, digalinya parit. Seorang yang terbuka boleh tanya pada sahabat, apa patut kita buat? Pemimpin yang tanya kepada orang bawah, apa patut kita buat? Apa yang kita nak buat? Itu ciri Rasulullah. Letak kepadanya. Apabila kamu membaca dan menghayati isi kandungan Quran, seolah-olah kamu kembali membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Maka disebutkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekeliling kamu. Ali Imran 159. Ini dalam konsep berdakwah. Allah kata fabima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat daripada Allah ni, lintalahu. Linta tu maknanya berlembutlah kamu. Asal daripada perkataan linna, layin, lembur, laku, lemah lembut. Linta, kamu berlembah lembutlah. Kepada siapa? Kepada mereka. Dalam nak berdakwah ni tuan-tuan, kena berlembah lembut. Bukan jadi lembut. Berlembah lembut makna bertolak ansur. Bertolak ansur. Saya mengaji, mengajar. Datang satu anak muda, berantai, bergelang. Malam mengaji duduk depan pakai seluar jin. Nak kata apa dia main mengaji pun 1000 nikmat dah, biar pilah. Minggu depan main lagi kuliah. Ustaz, ada orang bisik. Ustaz, kerja nak tiba ya tuan.
Dia suruh tegong. Pasal apa pakai rantai? Sabarlah. Kalau kita pergi tegong macam tu tuan-tuan, tak main dah rasa. Pelan-pelan lah pujuk dia, pegang dia, tepuk belakang dia. Berapa ramai kita ni pergi tepuk belakang orang jenis tu? Pergi usap belakang dia. Main daripada mana ni? Tak pernah tengok pun. Sini dekat tadi. Baguslah subuh-subuh datang. Saya memang pun pakcik, saya tak ada rumah. Cuma kita usap-usap belakang dia. Bagilah bagus-bagus. Sekarang tuan-tuan, sudah jadi tok siak dah. Rantai pun dah hilang. Gelang pun dah hilang. Sudah jumpa sekarang tuan-tuan. Kalaulah kita marah pada dia, kasar dengan dia, agak-agak dia main dah. Tak main dah. Tapi dengan sebab kita berlaku lemah lembut, datanglah orang. Masalah kita ni